Tutorial PPDB Mandiri SMP, Jalur Zonasi, versi web. Buka alamat ppdbmandiri.tangerangkota.go.id, login dengan NIK dan PIN. Pilih jenjang SMP lalu klik tombol masuk. Pendaftaran. Klik tombol pilih. Jika memiliki akta kelahiran, silakan lengkapi nomor akta. Upload juga surat keterangan lulus. Jika sudah, klik tombol simpan. Klik kembali tombol pilih. Lengkapi form survei imunisasi dan vaksinasi COVID-19. Beri centang pada persetujuan, lalu klik tombol simpan. Klik kembali tombol pilih. Klik jalur zonasi, lalu klik pilih sekolah. Tentukan sekolah pilihan Anda. Masukkan PIN lalu klik tombol daftar. Anda berhasil melakukan pendaftaran. Anda juga dapat melihat pilihan sekolah sekarang dan riwayat pendaftaran. Ganti pilihan. Klik jalur zonasi, lalu klik ganti pilihan. Anda dapat melihat pilihan sekolah sekarang. Anda juga memiliki 3 kali kesempatan ganti pilihan dalam 1 hari. Tentukan sekolah pilihan Anda, masukkan PIN lalu klik tombol ganti pilihan. Anda berhasil melakukan ganti pilihan. Anda juga dapat melihat pilihan sekolah, sekarang, riwayat pendaftaran, dan ganti pilihan Anda.